Halo guys, kali ini aku mau kasih tahu tentang game survival open world yang super seru dan pastinya bikin kamu ketagihan. Jadi, aku ini penggemar game bertema bertahan hidup, apalagi yang open world. Pas banget kemarin scrolling di beranda YouTube, ketemu rekomendasi game-game survival yang bikin jantung berdebar. Dari semua rekomendasi itu, satu game ini langsung menarik perhatian aku. Grafiknya bikin mata melamak. Dan kalau lihat bentuk tanahnya, langsung kebayang Minecraft kan? Seru banget. Di game open world bertema survival, kita bisa menjelajah kemana saja. Bisa dibilang, dunia ini adalah playground kita. Nah, di awal permainan kita harus pilih karakter, mau cowok atau cewek, tinggal sesuaikan dengan gaya rambutnya. Aku sih pilih yang ini, biar stylish. Setelah itu kita naik kapal udara, yup, bukan kapal biasa, sampai pesawat mendarat dengan mulus. Di sini kita ketemu nenek yang ceria, dia ngomongin betapa senangnya dia menjelajahi pulau ini. Lucunya, dia minta kita bantu menyiapkan tenda sebagai markas kita. Oh ya, dia juga kasih kita peta, biar kita gak tersesat. Bayangkan, minta bantuan sama nenek untuk mendirikan tenda, ini baru seru. Setelah bangun tenda, nenek bilang, semua yang kamu butuhkan ada di sini. Ya, tapi jangan harap semua, ya, cukup anggap aja ini rumah baru kita. Selanjutnya, kita dapat tenda untuk istirahat. Aku mau pasang di sini deh. Setelah itu, jangan lupa lapor ke nenek. Dia kasih kita tenda buat jual beli barang. Biar gampang, aku pasang di dekat rumah aja supaya nggak bingung nyarinya. Siap untuk petualangan selanjutnya? Yuk, kita mulai. What Seperti game survival lainnya, kita akan berjuang hidup di tengah hutan belantara dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Siap-siap meraih batang kayu dan menghindari serangan hewan buas yang tiba-tiba muncul. Di game ini, kita bisa menjual barang-barang unik yang kita temukan. Dengan koin yang kita dapat, kita bisa belanja ke penjual membeli peralatan yang kita butuhkan. Oh, dan ada satu hal lagi, game ini bisa multiplayer, jadi kita bisa main bareng sama teman, tapi harus menggunakan satu jaringan yang sama. Udah segitu dulu video hari ini, ada yang udah mainin ini?
Atau ada rekomendasi game yang harus aku coba? Coba komen. Siapa tahu kita bisa main bareng.